Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kali kesempatan ini akan bermain sebuah game yang baru rilis. Sebenarnya tidak baru rilis banget, melainkan ini adalah seri keempat dari game yang akan kita mainkan, yaitu Fierce to Fathom, game horror legendaris di channel Winda Basudara tentang psychological horror. Dan kita sudah ada di bagian yang keempat yang bertajuk Iron Bark Lookout. Ini seperti tempat pengawas ya, pos ronda teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah bermain yang Home Alone. Kita sudah main yang Northwood Hitchhike, di mana seorang wanita dikuntit oleh seorang yang mesum. Lalu kita sudah main di Carson House, di mana kita harus menghadapi mantan kita yang gila. By the way, yang Home Alone ini seorang anak yang ditinggal sendiri di rumah. Dan sekarang kita akan masuk ke seri yang keempat dari Fierce to Fathom. Dan seperti biasa sebelum bermain game horror, bulu kuduk gue merinding teman-teman. Jantung berdetak debar-debar, hidung mimisan, dan bulu yang di bawah perut juga agak mengkeriting teman-teman ya. Alright, welcome to Fierce to Fathom episode 4. Kita absen dulu guys, absen, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada AA, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Adel, Hanif, Gilang, Faru, Wiki, Akbar, Lutfi, Revan, Wiga, Sultan, Faris, Ana, Satria, Kei, Zowan, Nabil, Fari, Raisa, Malvin, Budi, Nisa, Sole, Dani, Kailong, Victor, Fifty, Wasta, Anu, Yuli, Teguh, Rahman. Bang, gak capek misteritnya, aman aja guys, oke? Langsung aja teman-teman, kita akan melihat di sini episode playtime adalah kurang lebih 2 jam ya. Itu kalau nggak tersesat, kalau nggak bingung nyari item teman-teman ya. So, siapkan snack kalian di malam minggu ini karena gue akan menemani kalian di Fierce to Fathom episode 4 Iron Bark Lookout. Let's go. Fierce to Fathom episode 4 Iron Bark Lookout. Mei tanggal 12. Hey, aku melihat banyak request tentang cerita saat kamu saat aku melihat YouTube play Fierce to Fathom Carson House. Oh, Carson House yang sebelumnya teman-teman ya. Baiklah, yang akan kuceritakan adalah yang terjadi saat aku umur 24 tahun. Aku merasa sedikit aneh untuk menceritakan ini karena ini adalah kejadian yang sangat mengerikan dan absurd. Tapi aku rasa aku cukup mengingat kejadian itu. Aku harus menceritakan cerita ini, ya. Tapi banyak orang yang mungkin akan memikir aku pembohong. Aku menulis ini karena ini adalah pengalaman paling mengerikan yang ada di hidupku. Creepy, serem gak bang? Serem lah, Fierce to Fathom pasti serem guys. Namaku Jack Nelson. Aku punya pekerjaan kecil sebagai penjaga taman di State Park. Ini kisah nyata kayaknya guys. Aku adalah pengawas. Oh, pengawas kebakaran ya, di sebuah stasiun di hutan terbesar yang ada di Pacific Northwest. Ribuan mal dan mal yang dipenuhi oleh pohon, yang dibantu oleh penjaga cagar alam. Aku memiliki gaji yang cukup, tapi bahkan aku tidak bisa memberikan diriku, mentreat diriku di restoran mewah dan juga bahkan pakaian-pakaian yang baik. Pencapaian terbesarku adalah untuk dapat membeli mobil RV. Mobil RV itu semacam mobil ini ya, mobil rumah gitu guys ya. Oke. Dan mobil RV ini menjadi sebuah rumah bagiku. Mobil van bukan. Mobil RV gimana jelasinnya ya? Susah jelasinnya guys. Oke, kali ini aku ditransfer dari outpost ke outpost lain, outpost dari markas lain ya, karena ada ya pokoknya harus dipindahin. Ya, jadi aku tinggal di RV-ku karena RV itu seperti rumah ya, dan aku suka bertravel ya. Sorry ya bahasa Inggris gua kalau ini ya, ini susah nih, gua try hard banget nih buat nge-translate, banyak juga bahasa Inggrisnya. Jadi aku harus mengatakan selamat tinggal ke tempat lamaku dan harus berpindah lokasi. Dan ini adalah perjalanan yang kurang lebih memakan waktu 2 jam. Oke, masih ada. Suara game pas gak guys? Oh ini nih mobil RV nih. Nah ini mobil RV maksud gua guys. Mobil yang panjang dan bisa dijadikan rumah ya. Yeah,
Anjir, ada lagunya copyright gini. Pas, pas. Tekan. Wah, masih sama kayak Virus of Atom sebelumnya ya. Masih bisa baca SMS, tekan escape. Oke, okay, Mitch Scott, ada Kayla Nelson. Wah, panjang banget nih, Bre. Oke, okay, selamat kamu dipindahkan. Apakah kamu siap untuk perubahan? Bla 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 bla. Hey, by the way, namaku Mitch from Ironbark. Oh, kita ini rekan kerja kita nih, gue menangkapnya ya. Terima kasih, aku mendengar kamu dari Joss ya. Aku sangat senang bertemu denganmu. Aku baru dapat ID-ku hari ini. Shift-mu mulai dari jam 12. Eh, sorry, tanggal 12. Heh, baiklah kalau begitu. Oke, okay, kita main cepat aja, translate cepat aja. Ini teman kita kayaknya, rekan kerja kita. Oke, kita curhat, kita curhat. Ini rekan kerja kita, baik-baik, kalian bisa baca sendiri. Emang perlu gue translate semua, guys? Oke, kita sampai hari Jumat. Baiklah kalau begitu. Oke, baik ya. Udah, kita mau kerja nih, guys ya. Kita shift-nya tanggal 12. Oke, ini Kayla Nelson. Kayla Nelson siapa ini? This new regional manager is such a jerk. Oke, a manager di regional baru ini brengsek ya. Dia tuh aduh, dia brengsek lah pokoknya lah ya. Aduh, aku harap pekerjaanku bakalan mudah, Kay. Oh, ini ID kita kah? Nah, ini kita, guys. Ini ID kita di tempat. Jadi gini, guys. Ironbark Fire Department. Kita fire lookout itu pengawas ya, pengawas kebakaran, teman-teman ya. Kayak yang terjadi tuh yang orang nikah tuh waktu itu di mana, guys? Alright, alright, alright. Kita baca singkat aja. Kayla Nelson ini. Oke, okay, gue belum terlalu nangkap Kayla Nelson. Sepertinya kayak saudari kita, teman-teman ya. Ya. Jadi setiap hutan itu butuh pengawas, guys ya. Pengawas kebakaran, guys. I live a very solitary life. Oke, kita lanjut nyetir aja teman-teman ya. Itu membuat pikiranku tenang. Nah, ini kita pindahan nih. Kita disuruh transfer ya, transfer ship. Eh, bukan transfer ship. Transfer departemen ke Ironbark. Ambil jalur kiri, jangan kocak nabrak, kocak. Aku suka dan senang berada di outdoor. Aduh, bocil suara game kekecilan menyerang, guys. Bocil suara game nih, suara game kekecilan ya. Seperti biasa, guys, kita diserang bocil suara game kekecilan, teman-teman ya. Aku merasa seperti ada di rumah saat ada di hutan, di alam, teman-teman. Oke, ada message lagi dari Kayla Nelson, kita buka aja, guys ya. Entar dulu, jangan dulu, ini dulu. I remember there is dinner, blah, blah, blah. They have best burger in town. Oke, dia ngasih tahu ada burger terenak ya di kota ya. Hah, aku benar-benar butuh makanan enak sebelum aku mulai bekerja. Terima kasih, Kay. Winda nanti toxic. Enggak toxic, guys. Aman, guys. Nih, kalau nabrak dapat ending enggak? Oke, gua enggak sabar, guys, pengen melihat tempat kerja baru gua ya. Seperti apa nih kira-kira ya? Rumah-rumah yang indah. Apakah kita terus berjalan? Kita ada di Roseburg ya. Oh, ini dia tempat makan yang Kayla sebut. Oke, oke, kita mungkin parkir situ, teman-teman ya. Hehehe, nggak bisa mundur nih. Nah, parkir situ aja, guys. Parkir situ aja, guys ya. Nih, guys, kita makan dulu, guys. Wah, seru nih, sumpah. Siapa yang deg-degan? Siapa yang deg-degan, guys? Aduh, ini berat banget mobilnya, bre. Yang bilang kekecilan telinganya minus satu kuping. Aku tidak bangga dengan cara menyetirku ya, terus susah aja. Nah, kita parkir sini, teman-teman, sabar ya. Nah, sini nih. Sip, oke, mundur. Wih, ada nyonge gaming, guys. Oke, banting kiri. Oke, balas kanan. Balas kanan. Oke, balas kanan lagi. Balas kiri. Dah, sip, aman ya. Wih, bisa keluar, guys. Wah, ini nih, ini maksud gua mobil RV, teman-teman ya. Jadi si Jack Nelson ini menganggap mobil RV itu seperti rumahnya, guys, dan dia suka travel ya. Nah, kita lihat parkir kita. Wait, lumayan ya, lumayan smooth ya. Alright, kita makan malam dulu, teman-teman, karena Kayla bilang ada tempat makan burger yang enak banget di sini, guys. Ini siapa nih? Wah, ini dia makan burgernya kayaknya enak banget, guys. Camper van, Bang. Iya, benar, camper van.
Sim nembak, anjir, sim nembak itu rapi, kocak, itu karena panjang, itu panjang banget, gila. Oke lah, kita makan malam dulu, teman-teman ya. Dan mencari informasi sebelum kita bekerja. Eh, suara game kegedean gak, guys? Serius, guys? Mobil benteng, ya bener, mobil benteng. Waiternya cantik. Selamat datang di Twin River Dinner. Apa yang bisa ku bantu? Good, bagaimana dengan kamu? Silakan duduk, ambil tempat duduk. Aku akan melayanimu segera. Baiklah, terima kasih. Sepertinya tidak ada yang mencurigakan dari orang-orang ini. Tidak ada psikopat ya. Hanya bapak-bapak yang bekerja di malam hari. Dan seorang yang sepertinya stres. Karena dia... dia hanya makan burger. Sorry, dia gak stres, guys. Gua akan duduk di sini, teman-teman ya. Kita duduk di sini, guys. Bisa kah? Wow. Bagaimana cara order? Tidak ada yang mencurigakan. So far, so good. Waiter? Permisi, Mbak. Boleh minta burger terenak di kota ini? Ya. Itu buat saya kah? Good evening. Aku Barbara. Apakah kamu siap order? Yes. Jadi apa yang bisa aku ambilkan buatmu sekarang? Aku ingin grill cheese sandwich. Enggak, katanya kan burger ya. Burger yang terenak, guys ya. Jadi kita beli burger ya. Cheeseburger with fries. Dan minumannya aku ingin aku suka Coca-Cola dingin. That will be all. Thank you. Baiklah, aku akan memberi bawa-bawa makannya setelah selesai. Please kasih tahu kalau ada yang lain ya. Sounds good, appreciate it. Kita harus sopan, guys ya. Sopan, guys, sopan, guys. Oke. Aku selalu punya kebiasaan ingin kencing sebelum makan. Oh, jadi kita kencing dulu kah? Kita kencing dulu, teman-teman. Grafik Majapahit. Buset, grafik Majapahit gila, game legendaris channel Winda Basudara yang terkenal. Dibilang grafik Majapahit, coy. Haha, kencing dulu, guys. Anjir, kencingnya ireng cuy, hitam cuy. The fuck, man. Oh, itu noda gitu, guys. Udah, banyak banget kencingnya, guys. Parah banget, gila, game legendaris nih, bro. Udah, tutuplah, yang sopan lah, teman-teman ya. Kita makan lagi ya. Game legendaris First to Fathom, bro. Kita sentil, gue sentil nih muka lo yang bilang grafik Majapahit ya. I was in the wrong booth. Oh, salah bro, gue salah duduk, guys. Maaf, guys. Tadi gue duduk mana sih, sini ya? Sini, maaf. Siram, oh iya, aja lupa siram, maaf. Ntar gue siram, guys. Wah, iya takut bad ending, bro. Siram dulu lah. Wah, gak bisa, guys. Gak bisa bangun lagi. Nah, nanti gue siram, tenang. Nanti gue siram ya, tenang, abis ini gue siram. Please, semoga gak ada yang masuk situ ya. Lupa, guys, lupa. Aduh, semoga gak bad ending ya, gara-gara gak nyiram ya. Thank you. Takutnya ada poop killer, bang. Poop killer tuh berak, bukan kencing, kocak. Wah, burgernya habis anjir. Sausnya kagak dipakai, kocak. Oh ya, ada message. Ntar, guys, kita cek message ya. Jadi, kamu akhirnya makan di restoran rekomendasiku. Bagaimana itu? Aku ada di sini. Yes, sangat-sangat enak. ASMR dalam game. Minum dulu. Enak banget, guys. Kalian suka Coca-Cola dingin gak, guys? Enak banget, guys. Gua Coca-Cola dingin gua suka banget, tapi karena gua lagi diet ya, karena gua lagi menjaga perut gua, jadi gua gak minum banyak lagi, guys. Alright, that's it. Ya, Pak, saya belum nyirem, Pak. Pak, sorry, Pak. Minum air putih sehat, kata Lukman, betul. Apa kamu menikmati makanannya? Yes, sangat-sangat enak. Bad ending gak, guys? Gue belum nyirem, guys. Maukah kamu mendapati yang lain, mau order yang lain gak? Atau kamu minta bill? Oke, minta bill. Oke, kita langsung bayar aja, teman-teman. Kita harus ada pekerjaan yang harus kita jalani, teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak santai. Kita harus produktif, teman-teman ya. Kita harus segera mengawasi hutan dan menjaga hutan dari kebakaran, teman-teman. Nih, ceknya. Totalnya adalah $6. Nah, ini guys ya. Ini penting buat kalian, teman-teman ya. Guys. Waiter, lalu abang Grab, abang Gojek itu kalian sebisa mungkin kalian ngetip, teman-teman ya. Berapapun yang kalian kasih, guys, itu menyenangkan mereka, teman-teman. Dan gue yakin kebaikan itu walaupun dari yang kecil itu akan kembali ke kalian, percaya sama gue. Jadi kita akan ngetip ya. Gue akan ngetip 50%. Tapi kan kita lagi ini lagi nggak ada duit ya. Udah semampunya aja 15% aja ya.
15% lah guys ya. Kita juga harus bisa menjaga diri kita guys ya. Kalau 50% tipnya gede banget bre ya. 15% kalian gak marah ya. Nah sip. Nah ya, let's go. Ini gimana nih guys? Pelit anjay, 15% dibilang pelit coy. Dah gue siram nih guys. Gak bisa kocak, gak bisa disiram. 15% tuh gede guys. Aduh bocil pelit menyerang coy. Nah ya, lanjut gawe lagi ya. Wah belum ada tanda-tanda kengerian ini ya guys ya. Belum ada tanda-tanda keseram. Disiram bapak-bapak tadi, oh iya ya. Wah ini kagak bisa habis makanannya guys. Lama juga dia makannya. Udah kan ya, udah kelar ya, lanjut gawe ya. Kok mobil gua kebuka, perasaan tadi udah gua tutup deh. Ini game horror, ini horror, serius guys, percaya sama gue guys. FF udah ada Nezuko bang, keren. Oke, kita lanjut ya. Kita mau ke North Bar, Iron Bark ya. Jam 8 malam lebih 2 menit. Wah, ini udah mulai creepy sih guys. Udah mulai serem gak sih? Game Slice of Life, horror guys, ini percaya ada horornya. Oke, aku I want to include the location of this park. Aku ingin menginkludkan lokasi park ini, maksudnya. Tapi aku tidak mau siapapun melihat kengerian yang aku lihat di hutan. Ngemeng apa sih Jack Nelson? Ini kah? Oh enggak, belum kayaknya guys. Aku melewati trail first. Haruskah gua kok masuk ke gedung itu guys? Coba ya. Itu kayaknya I had to drive back to the trail. Oh enggak guys. Itu dia kayak take note doang. Jadi pos-posnya tuh banyak teman-teman. Kelewat kocak sotoy, beda kocak orang disuruh jalan lagi. Enggak guys. Scam bocil yang bilang di situ guys. Ah, sih goblok. Ah, gua nabrak apaan, men? Anjir, apaan tuh, coy? Apa jangan-jangan emang bener kelewat ya guys ya? Emang harus ke gedung itu ya? Bocil ngeyel menyerang kah? Nabrak orang? Enggak, itu nabrak hantu bro. Ini mobil sumpah berat banget bro, setirnya bro. Oke, yaudah iya, gua cek iya, maaf nih, gua cek nih ya. Coba gua cek sini ya, bocil ngeyel menyerang bang. Nih, gua cek nih, ini radionya gak bisa dimatiin ya. Oh iya bener guys, Iron Bark State Park bener guys. Oh masuk situ bre. Belok kanan bukan ke gedung. Siapa yang suruh ke gedung? Orang belok kanan situ bro. Nih tuh. Enggak, dua-duanya salah guys. Kalian salah, gue juga salah. Lurus salah, ke gedung salah. Belok kanan, siapa yang belok-belok kanan? Itu yang bener guys. Ayo gas. Siapa tuh yang bilang belok kanan tuh? Tuh lihat tuh ada gang tuh. Ya berarti sama-sama salah ya, sama-sama salah teman-teman ya. Kita belok kanan sini guys. Nah, anjir. Woi buka woi, gue mau gawe nih. Orang hilang, Sanita William. Hu Jackman. Britney Spears. Wah, kok lagunya serem gini guys ya? Laporan dulu kali ya? Anjing Arthur Morgan babi. Oke. Oh Tuhan, kamu mengagetkanku. Aku pikir kamu salah satu dari mereka. Hah? Lu yang nakutin gua, kocak? Tuhan, ampunilah aku.
Wah gila itu parah anjing, kaget banget cuy, sumpah. Eh udah gue bilang anak kecil ini game horror malam hari jangan nonton ya, kalian jantungan loh. Eh lagi pula aduh sampai pusing gue. Bisakah aku lihat izin masuknya? Hei, aku bukan camper, aku bekerja di sini. Nih, aku adalah penjaga pengawas kebakaran yang baru. Ya. Hah, apakah benar? Eh guys, ini perasaan gue doang apa enggak guys? Guys, kalian lihat sesuatu enggak di mouse gue tadi guys? Eh enggak, ini halusinasi. Ayo, ayo, gue udah capek ngurus motion MFS. Enggak, itu halusinasi gue guys, enggak. Yuk, lanjut ya. Enggak ada sesuatu kok. Apakah benar? Aku tidak tahu, kita lagi merekrut orang baru season ini. Tunggu dulu, biar aku cek ID-mu. Enggak, gue lagi capek aja guys ya. Oke, kita dicek guys, apakah kita emang benar karyawan yang dipindahkan di sini guys? Enggak, itu gue lelah doang itu. Oke, benar gak? Oke, kamu boleh lewat. Kamu akan bekerja di tower pengawasan nomor 11. Maafkan aku ya kalau kamu bingung. I was under the impression of maafkan aku kalau bingung. Aku pikir season ini tower itu tidak akan ada yang jaga. Oke, kita dikasih kuncinya teman-teman. Ingat guys, tower nomor 11 guys ya. Oke, nah dibuka nih guys. Nah, kita masuk mobil aja ya. Harus tutup nih kalau mau nyetir nih. Ah, udah dibuka, guys. Oh, kamu butuh senter. Oke. Thank you, Billy. Ah, kita dikasih senter. Selamat datang di Iron Bar, kawanku. Kita udah masuk, men. Sekarang untuk ini kamu harus make nih, nah, no for our purpose, untuk tujuan kita. Saat kamu masuk ke tower ya, kamu harus memberikan laporan cuaca di sistem. Ya, jadi kita tahu kalau kamu sudah check in dengan selamat. Oke, siap. If need be, you can reach out the tower 12 during your staffing. Nice enough, guys. Oke, kita juga katanya boleh mampir ya ke tower 12 ya. You have a good day, Billy. Oke, Billy, awas Billy, gua mau lewat Billy. Hey, aku punya nasihat. Jangan traver lebih jauh dari half a mile, setengah mile dari utara tower. Ingat ya, kenapa? Sangat berbahaya hutan di arah utara sana, temanku. Ada kucing sama bobcat. Ada beruang, sorry. Okay, you got it. Oh, dia belum kelar ngomong, guys. Ah, nah mantep nih dapat center, guys. Sip, dapat center. Eh, tower berapa tadi, guys? Kita gawainya di tower berapa? Bangun udah siapa? Ada Iqbal. Eh, itu bukanya nggak ikhlas, kocak. Kenapa bukanya setengah doang? Orang bukanya... Jalan kali ya? Kayaknya jalan deh, guys. Anjing, gua nggak boleh bawa masuk mobil gua tuh. Ya udah lu jaga mobil gua ya. Gua kira gimana enggak ngikhlas bukannya. Eh bawa mobil apa kagak guys ya? A bike only use. Stay on the trail. Okay, stay on the trail ya. I left my bag in the RV at first. Ah fuck off. Tasnya lupa dibawa, guys. Iya perkakas kita ya, teman-teman ya. Oh, ini guys. Oke, kita jalan aja teman-teman ya. Enggak ada serem-seremnya, buset, tar dulu. Ah, bener guys, jalan guys. Tower 11. Oke, tower 11. Kalem aja guys, tower 11 guys. Oh my god, jam setengah 12 malam. Ini adalah perjalanan jauh dan aku mulai merasa dingin. Tower 11. Frekuensi 15, guys, ingat ini ya, 155.92.500. Oke, ini mungkin penting. Closest tower terdekat, tower 11. Oke, berarti tower terdekat, tower 11. Berarti itu tuh, depan gua tuh. Wah, ini vibe-nya serem sih.
Tower 11 di kiri, Lesser Trail di kanan. Oke, ini guys, berarti guys. Tinggal di Fire Tower bukanlah pekerjaan yang sangat hedon dan juga sangat kaya raya ya. Aku merasa di sini dalam satu minggu itu sepertinya nggak akan banyak orang yang betah. Tapi aku selalu mencintai alam. Aku menaiki tangga di tower. Nah ini guys, tempat kita jaga ya. Saat kamu ada di atap, kamu harus melihat tanda-tanda ada kebakaran ya. Guys, di sini ada yang bapaknya pengawas kebakaran nggak guys? Kalau di Indonesia itu berapa sih gajinya guys? Kabin diselimuti aroma kayu yang enak. Akhirnya aku punya rumah baru sampai beberapa bulan ke depan. Alright. Oke. Forgot to turn on generator first. Generator. Generator di luar gak sih guys? Oke, tasnya kita taruh sini ya. Anjir, ada mekanik barang-barang gini, bre. Ya, generator harusnya di bawah sih, guys. Coba lah kita nyala. Kebakaran lah tuh, guys. Tar dulu, guys. Oh, aman, guys. Anjir, bisa. Ih, gila, bisa diambil semua barang-barangnya, guys. Anjir, game high mekanik, men. Udah beda banget sama yang sebelumnya. Oke, oke, kita nyalain generator dulu ya. Harusnya di bawah nih generator, guys. Oke, ada WC portable di situ. Oke, WC portable juga bisa digunakan. Belum ada tanda-tanda yang mengerikan, guys. Ada dua ending. Jangan soto ya. Emang iya ada dua ending, guys. Jumpscare, bang. Awas kalian, yang awas. Gue mah udah biasa, guys. Bang, main game Steam ringan dan free. Ini ringan nih. Nah, kita kan tadi suruh laporan cuaca kalau nggak salah ya. Gimana cara laporan cuaca, guys? Anjir, komputer bapuk, coy. Cekin cuaca, bang. Iya, cekin cuaca, guys. Ini Windows 69 nih. Anjing, Rainbow 98. User Tower 11, password. Check the Iron Bark Rule Flyer. Ah, passwordnya, bre. Iron Bark Rule Flyer di mana, bro? Flyer, flyer, flyer. Passwordnya di mana, bre? Flyer, flyer. Cek lekin lampu dulu. Oh iya nih guys, lampu. Aduh, nih matinya nih. Lampu mati jam 12. Supply drop are handed every Sunday. Password, ada yang lihat password gak guys? Nih, gue taruh aja gak sih guys? Taruh sini aja gak sih? Gue taruh situ aja ya. Passwordnya pas awal masuk, emang iya? 155.900. Emang iya guys, passwordnya itu guys? 155, berapa? 155. Kita tanya Bang RD aja lah guys. Flyer, 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 flyer. Flyer tuh kertas gitu guys, kertas kecil guys. Yang di garis bawah itu, bang. Iron system password is Iron Bark Tower number 11. Sesat woy, bocil yang bilang 155, 11. Kok salah sih? Apa? Iron Bark Tower number. Oh, Iron Bark 11. Kocak anjir, scam bocil. 11 Iron. Huruf gede apa huruf kecil ya? Nah, 155.900 matamu. Oke guys, kita login guys ya. Wah. Halo, aku Smiley, virtual asistenmu akan membuat kamu merasa nyaman. Oke. Welcome to Iron Bark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say congratulations. You have been commissioned by the Iron Bark Fire Department. Nah, kita lihat dulu ya. One of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897. Nah, gua kecilin. Been known as one of the safest parks in America. Ini adalah state park paling aman, guys. That way for many years to come. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. Kamu harus bekerja dengan ability terkuatmu. Kamu adalah pengawas kebakaran yang sangat hebat.
Gajinya gede. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Awas, kalau ada api bahaya. Tuh guys ya, ini adalah syarat-syarat kalian menjadi pengawas kebakaran, teman-teman ya. Kalau ada tanda-tanda api langsung laporan, guys. Ah, udahlah, lamalah, ada service reporting aja kali ya. Temperatur. Wih, kenapa nih? New guy, haven't gotten your name yet. What is it again? Oke, namamu siapa? Orang baru, I'm Jack. I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. Sangat senang melihat Tower 11 masih hidup. Kamu melihatku selama ini? Isn't that the job? I've had to cover your area until you arrived. I'm Connor. Fire. Oh, dia Connor, penjaga Tower 12, guys. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Anyway, what bring you to this towering paradise of ours? Ya, gue lagi gawe, kocak. Aku ingin mencari perubahan. Aku ditransfer dari Iron Horse. An experienced comrade. I can see why Mitch picked you. Oke, kita dipilih oleh Mitch, rekan kita. Oke, aku sangat lelah. You got a fire going? You got a fire going? Nggak ada, guys. Nggak ada api, no. You're lit. The temperature is about to plummet. You don't want to sit through the storm, shiver. Oke, got it, thanks. Oke, lanjut ya laporan ya. Ini laporannya gimana, bro? Cara ngelihatnya gimana ini, cuy? Itu dekat papan tulis ada alatnya, bang. Coba ya. Itu gimana cara? Oh, ini. Wah, anjir. Wah, ribet juga ini, guys, game-nya, guys. Ini apa nih? Oke, kita coba ya. RMB. Oke, sabar guys. Gue taruh sini dulu ya. Gue taruh tempat tidur ya, guys ya. Anjir, mana gue ngerti alat-alat ini, cuy. We use it to spot the fire on the map. Oke, coba. Oke, aman ya, nggak ada api, guys ya. Nah, itu kali Tower 12 itu ya. Itu buat ngecek kecepatan angin. Anjir, Nyonge Gaming ngerti banget, cuy, game ini, cuy. 18 knot. Oke, 18 knot. Kecepatan angin 18 knot. Ini apa? Berarti kecepatan angin 18 knot. Oke, gitu ya. Temperatur, ngecek temperatur gimana? Itu merah-merah apa di luar? Pakai alat apa temperatur? Tunggu, pusing. Samping kanan papan ada pengukur temperatur. F 50 ya, guys ya. Ini kalau salah bad ending kan nih. 45 apa 50? 45,6. Kalau salah gimana, guys? 45,6. 45,6. Oke, 45,6 ya. 18 45,6. Weather condition. Oke, dah nih, anjing bingung juga, bre, mainnya, bre. Number of hiker assisted. Oke, kita harus baca-baca di pamen. Ntar dulu ya, bocil lama, ntar dulu ya. Gue baca-baca dulu, guys. Request com support. Send photo of Mitch call Billy. Pusing uga nih game, bre. Udahlah, kalian kasih tahu aja, guys. Di mana sih liatnya nih? Kalau gue malas nyari, kalian marah nggak, guys? Itu nol, tatar-tatar. Itu nol, bang. Kan Bang Winda belum bantu nih siapa-siapa. Oke, itu nol. Assisted nol. Kalau cuaca apa, guys? Cuaca apa? Coba pakai teropongnya deh, guys. Pakai aja semua lah ya. Gimana gue tahu cuaca, bro? Cuaca ini menurut gue sih cerah tapi malam ya. Apa berawan? Kagak bisa bedain, bre, kalau malam-malam, bre.
Nah kita isi lagi lah, anjing juga nih laporan-laporannya ya. Cuaca cloud nih yang benar, cloud cerah berawan. Ini nol. Reported by nama kita siapa tadi? Jack Nelson bukan sih? Jack Nelson. Oke, udah ya. Sip. Benar kan ya Jack Nelson ya? Ya, Jack Nelson. Kayla Nelson tuh adik kita berarti, guys. Jack Nelson. Oke, Jack Nelson 0 time. Oke, time enggak bisa dirubah ya. Oke, okay, I wasn't sure I had put in the right weather. Oh, salah guys, ini salah, cok. Sotoy kalian yang bilang cloud. Sotoy gimang. Miss. Oke, okay, salah, cobain aja semua. Clear, kocak. Sotoy gimang yang bilang cloud. Oke, okay, ini kita ya laporan kita nih, guys. Wah, ribet juga jadi pengawas kebakaran ya. Dah, dan. Dan cloud anjing. Ini coba kita lihat map dulu ya. Kita cek dulu guys. Oke, mapnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Wah, PR ini apa? Pelagu X ini apa guys? Oh, ini game cuy. Ini penting gak sih guys? Ini ngaruh ke ending gak sih guys? Anjir. Ini ngaruh ke ending gak nih? Game dalam game. Udah mati aja lah guys ya, mati aja guys. Kayaknya gak penting guys. Eh jangan bilang cupu ya, itu gue sengaja mati coy. Karena gak tahu gunanya apa guys. Ready to build some digital magic with console type help. Coba kita tes aja lah guys ya. Oke. Check for available system update, check for current version, install system update with package code. Coba update deh. Update. Oh no, system update available. Ah, gak tau lah, ini gak penting kayaknya. Udah langsung lah, lanjut lagi lah. Ngapain nih sekarang nih guys? Oh, sleep, bisa kah? I was getting cold. Oke. Okay. I don't see the smoke. Did you light it up yet? Oke, okay. Aku tidak melihat asap. Oke, okay, nyalakan ini ya. Apa namanya? Oh, berarti harus nyari kayu nih, guys. Ya enggak sih? Tantar. Jawab dulu, Bang. There is no firewood. Oke, okay, ada di shack di gudang. The staffer was in the lookout before you. Oke, okay, ada staff sebelum kita ya. Seorang perempuan. Oke, kamu tidak mau kedinginan. Oke. Storage shack. Storage shack udah pasti di bawah kan, guys ya? Ini enggak meledakan itu ya? Center bro, gelap bro. Ntar bro, center dulu guys. Bang, bakar hutannya, jangan dong guys. Ntar kita explore dulu ya, ini markas kita nih guys. Harusnya sih ada di bawah guys ya. Gudang masa di atas juga guys? Ya gak sih? Di bawah gak sih guys? Tuh, gue lihat sesuatu di bawah. Nah, mana nih yang bilang di atas nih, kita gampar-gamparin aja yuk. Tuh guys, kayunya banyak tuh, lihat tuh. Oke. Okay. Ini apa? Oke, okay, ada korek, ada senter lagi teman-teman. Ada. Oh banyak ya rupanya teropongnya banyak nih, apa nih? Bisa gua ambil kah? Wah, bisa diambil semua guys. Gila, banyak banget alat-alatnya. Oke okay lah, let's go lah. Kita bakar tungku api dulu teman-teman ya. Mirip game Firewatch Jir. Itu semprotan beruang. Hah, semprotan beruang.
Ah, jangan bilang ada beruang, cuy. Need to light up. Gitu gak sih? Nah, cakep. Nice, nice, nice. Tumpe-tumpe dikit gak ngaruh, guys. Nah, dia udah ngeliat asap ya dari tower kita ya. Jadi Connor Hawkins ini tetangga, guys. Penjaga tower 12, guys ya. It's nice to see tower 11 alive again, nice. Apa kamu sudah melapor malam ini? Udah dong, tadi kan udah. Yes, it's done. Very well. Anyways, I think I'm gonna sign off for the day. Okay, dia mau istirahat malam ini. Tower 12, signing off. Tower 12, pamit undur diri. Kamu selamat malam ya, orang baru. Don't let the bad bugs bite. Don't let the bad bugs bite. Okay, good night, Connor. Kita ngobrol lagi besok ya. Okay, guys, apakah kita sudah bisa tidur kali ini, teman-teman? Apakah kita sudah bisa bobo? Nah, sebelum bobo, guys, kita akan pindahkan barang-barang kita ya. Karena gimana mau bobo gitu loh kalau banyak barang-barang aneh di sini. Oh, yaudah. Keklik, guys, keklik, guys. Itu semprotan beruang penting, Bang. Oke, kita udah melalui satu hari ya. Aduh, jam 3 pagi, men. Jam 3 pagi, guys. Apa ini? Unintelligible. Wih, kenapa nih, guys? Ini gara-gara gue gak nyerem WC kah? Connor, ketindian. Aduh, harus kencing lagi di bawah lagi kencingnya, guys. Apakah gue harus bawa senter, guys? Lah, ini senter bukan? Oke, bawa aja lah, guys ya, gelap, guys. Aduh, kenapa kabin ini membuat aku perasaan yang nggak enak ya? Ada WC nggak sih di kamar kita? Bisa lewat, cok. Wih, udah tertata rapi lagi dengan sendirinya, guys. Nggak bisa, bro. Hah? Kencingnya dari atas, cuy. Udah, awas nih, Pak Mali minta izin dulu nih. Mungkin ya, mungkin kalau ke bawah buang-buang waktu, guys. Jadi kalau di alam ya udahlah, tapi permisi dulu ya sama alam, teman-teman ya. Gue kira kencingnya tuh di bawah. Nah, sip. Aman aja, guys. Matikan senter, taruh lagi. Kita bobok lagi ya. Belum ada yang aneh, masih aman, guys ya. Masih aman, guys, masih aman. Kena kutukan nanti kamu, Bang. Iya, minta izin dulu sama kuntilanak. Oke, night 2. Malam kedua. Kita teguk secangkir kopi agar bisa menjalani hari dengan baik. Teman kita ada di sana, si Connor Tower 12, teman-teman ya. Ih, jadi pengen jaga alam deh, guys. Gue jadi kayak, guys, gue pensiun menjadi YouTuber, jadi penjaga alamnya, boleh gak, guys? Take foto. Apa nih, foto apa nih? Foto alam, danau, atau foto Tower 12? Coba kita foto Tower 12 aja ya. Oke, minum lagi, teguk lagi, teguk lagi, guys. Teguk lagi, guys. Bang, mending jadi YouTuber sambil jaga alam aja, Bang. Ini kurang lagu ininya, lagu indie, guys. Lagu anak senja, guys. Oke, mungkin gua akan foto sunrise-nya. Karena ini pagi hari, teman-teman ya. Ih, cakep banget. Sumpah enak banget ya jadi penjaga pengawas kebakaran ya. Teguk lagi, guys. Tuh, kerjanya menyatu dengan alam, cuy. Sambil minum kopi, minum teh. Ada Yeti nggak ya? Oke, okay, pagi-pagi kita harus ngapain sih? You copy? Yes, copy, copy, copy. Connor from Tower 12. You copy? Copy! Ini ngapa jadi nge-zoom gini? Tower 11, do you copy? Yes, I'm right here. Son of a bitch! Hah? What? Excuse me? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Nobody bothers to get a camping permit this day anymore. Tidak ada yang peduli sama camping permit. Orang main terobos-terobos aja, guys. Tanpa ada surat camping. Kurang ajar.
Smoke north of your position. Let me have a look. Okay, north, north, guys, north, north. Kok jadi nge-zoom gini ya? Kenapa ya? Ah, udah nih, udah pas. Ah, gak usah guys, langsung aja lah. Langsung aja kita muterin aja guys, ah itu ya. Wah, kurang ngajar orang camping, kagak lapor-lapor, men. Yes, aku lihat, aku lihat, aku lihat. Yes, aku lihat. Yes, I see. I see it, ya. Yeah. Yuk, kita labrak ya, labrak ya, labrak ya. Yes, aku lihat. Yes, I see it. Mereka tidak register camping site ya. Orang-orang seperti itu, mereka camping, mereka ngaku-ngaku pencinta alam, tapi mereka buang sampah sembarangan ya. Apalagi ada orang yang lagi pre-wedding terus bakar-bakar gitu loh ya. Tuh, kemungkinan kebakaran tinggi ya di musim ini teman-teman ya. Oke, oke, baiklah. Yes, yuk kita akan ke north dan aku akan report kembali. Wih, bear spray. Wah, anjing harus bawa bear spray bener, guys. Eh, serius gue takut beruang, cuy. Eh, bawa apa aja, guys? Saya cuma bisa bawa dua barang, guys. Oh, ini bear spray. Senter perlu. Senter sama golok. Utility sack. Eh, north yang mana north ya? Tunggu, lihat asapnya, bre. Ini jalan kaki banget nih, jauh begitu eh. Eh, jauh begitu kita jalan kaki nih. Situ ya north ya? Aduh, asapnya mana, guys? Pakai kompas kali, guys. Kalian bohongin gua ya? Yang bilang bawa senter ya? Kompas. Tadi bilangnya senter, ngintip gaming. Bawa teropong sama spray. Mana gue tahu di hutan begini north-nya yang mana, bre? Sebentar, gini. Kita lihat dulu, guys. Kita lihat asapnya. Lalu kita pantekin di situ, teman-teman ya. Nah, asapnya situ berarti lurus sana sih. Ah, itu tuh. Nah, turun lurus kiri. Oke. Ini bocil kompas menyerang nih. Tadi bilangnya senter, semangat banget. Sekarang gue dikeroyok pakai kompas, anjing. Eh, anjir, salah, bre. Soto yang bilang kompas. Kalau udah megang kompas, gak bisa megang ini beruang, cok. Tuh, my hand full. Udahlah, senter ya, guys. Aduh, gue pakai insting gue aja. Oke, lurusannya turun. Gak bisa, guys. Kompas cuma dipegang satu tangan, guys. Oke, lurus sana. Nah, udah tinggal lurus sana. Asapnya di situ, guys. Oke, di sana guys ya, di sana guys. Tuh asapnya tuh. Bang, sotoy bang, bocil. I was on the wrong trail. On the wrong trail, sini kah? Oh iya, sini guys, kiri serong ya. Wah, ini ada beruang sih, bener sih guys, gue jadi takut guys. Bang, lu pakai kompas nyasar. Masalahnya kalau pakai kompas gak bisa megang spray, kocak. Ah, ih, gue pengen gamparin anjing bocil-bocil sotoy anjing. Bayangin kesini gelap-gelapan, cok. Udah gila nih bocil-bocil yang bilang kompas nih, anjir, udah beruang nih. Udah sotoy, kompak lagi sotoynya. Woi, kenapa lagunya begini dah? Ada orang teriak, iya aku dengar kok. Aku dengar guys. Oh ini guys. Aduh, gue jadi takut cuy. Mana orang-orang ini guys? Ini yang camping tidak ada izin. Hey, aku harap semuanya baik-baik saja, kata Kayla Nelson. Kita ngirim foto nih, nih foto laporan nih. Kayla Nelson nih saudara kita, adik kita mungkin ya. Lihat ini, pemandangan dari tower indah banget ya. Eh, ada yang bersiul loh.
Ntar ya, gue cek-cek dulu guys. Cek alat-alat sini. Golok bisa diambil gak golok? Oh gak bisa guys, golok guys. Takutnya. Double center. Gak bisa guys. Hey, siapa di sana? Hati-hati Bang Yaya. Hey, perlihatkan dirimu. Bocil emot ini menyerang nih. Kayak ada suara loh, sumpah loh. Gak bisa, kita gak bisa lewat situ guys. Lantas kita kemana kalau gak bisa ke situ? Ke sungai sini kah? Gak bisa, oke ada tembok transparan. Aduh, objektifnya udah gak dikasih tau lagi nih. Balik aja kali ya. Ya, tapi kan ini ada. Eh tuh, Padit. Oke. Oke, tenang, jangan panik nih. Pakai ember itu kali ya, ambil air ya. Oh bener guys. Oh bener cuy. Nice, gue siram dulu airnya ya. Eh apa, apinya cuy. Sekali lagi kah? Sampai benar-benar padam ya. Balik lagi bang, ya sebentar kita matikan ini dulu. Oh gak bisa guys. Oh udah padam kok, udah dia mati sendiri guys, dah. Dah. Oke, tugas kita udah kelar sih guys ya. Harusnya kita enggak usah mengganggu yang ada di sini, teman-teman. Dah, balik yuk. Dah. Tapi hikernya enggak ada ya? Hikernya hilang ya? Ini penting sih guys kayaknya guys. 1559250 ingat ya, itu kayaknya penting sih walaupun itu bukan password ya. Wah, gua enggak suka nih feelingnya. Aku kembali lagi ke towerku saat malam gelap. Aku tidak bisa melupakan perasaan mengerikan. Aku merasakan sesuatu yang sangat-sangat salah. Ada suara siulan. Pikiranku tidak bisa menolong untuk memikirkan apa yang akan kemungkinan terjadi. Lah kok di gua gelap sih? Oh udah guys. Udah lah balik lagi ya. Tiap hari ya harus bikin laporan ya guys ya. Bikin laporan ininya tiap hari ya. Kencing dulu lah lu biar di atas kagak usah kencing. Ah kocak lu. Udah. Ah! Oh my god, mekanik suara. Aduh. Oh, oke. Ini ada pelajaran. Ada sesuatu di sini. Mekanik suara, guys. Ah! Oke. Mekanik suara, teman-teman ya. Wah, feeling gua bakal ngumpet di situ, guys. No, mekanik suara. Oke, guys. Gua harus diam di situ ya. Pasti ada feeling gua ada ngumpet di situ, guys. Wah, enggak baik nih feeling gua. Syukur gua ngecek di situ, Bre. Wah, feeling gua enggak enak nih, teman-teman. I have to report Connor. Oke. Power 12, do you copy? Hey Connor, do you copy? Oh dia lagi masak guys. Oke, aku mau laporan ya yang tadi yang orang-orang tanpa izin ya. Are you kidding me? Hah, kidding me kenapa? Son of a bitch. Lu ngatain gua bitch mulu. They never learn, do they? What are you talking about? Ini sus guys. Si Connor, ini kenapa dia? Gua belum laporan. What are you talking about? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. Kenapa lagi, Pak? This is the third time this month alone. Iya, kenapa? Anything else you notice in those woods? Ya, aku mendengar ada yang teriak, kita jujur. Mentioning screaming. Scream? Yes. Must have been one of those red foxes. They sound pretty much like a screaming lady. Red foxes, rubah merah, matamu, lu kira Naruto? Enggak, itu adalah suara pria. I don't know what you're talking about, new guy. But I heard from the rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance. Itu panjang banget nih, translate-nya. Oke. Sepertinya ada tiga anak yang hilang. Hah? Tiga anak yang hilang di area itu. Connor ngeyel. Oke, satu bulan lalu mereka hiking dengan keluarga mereka.
Lalu mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Waduh, ini creepy sih. Ada tiga anak hilang yang kita lihat di papan awal ya guys ya. Apa yang hubungannya itu dengan para camper-camper? Well, people have started spreading rumors. Ada rumor? Guys, semenjak ada kehilangan tiga anak itu, hutan ini dirumorkan ada semacam entity, guys. That's so creepy. SCP kah? Oke, kita lanjut aja ya. Anjir, gila nih game seru banget, 1 jam gak terasa cuy. Aduh, gue takut bad ending dah guys, gara-gara gue ngebacot. Aku harap rumor itu benar. Lah kok lu ngarep itu benar, gue jadi takut. Oke, aku senang bisa membantu. Oke, sip. Oke, kita nggak bisa mentoleransi orang-orang berandalan ini lagi ya. Oke, keep me updated. I was too hungry to go to bed without food. Oh, kita ikutin achievement kalau mau tidur aja. Kita masak dulu nih, guys. Masak. Oke, kita mau masak pasta ya, teman-teman. Masukin, Pak. Oke, sabar. Baca SMS dulu, guys. Wah, ini diajarin resep. No, sinyalnya pakai ore doang. Nggak kekirim, guys. Oke. Kita masak makanan dulu ya. Pizza, pasta, bake, ya. Pasta, marinasi saus, pepperoni. Gue ini kena somasi ore doang. Ini menjelek-jelekan produk gak sih, guys? Enggak, bercanda. Oredo bagus, guys, ya. Oredo bagus. Gue di keadaan rame di event Wibu itu lancar semua, teman-teman, ya. Aman, Oredo, ya. Oke, uncook pasta. Ah, ini masak, guys. Oke, hafalin ya, teman-teman, ya. Oke, pakai pasta. Masakinnya di mana, bre? Oh, pakai pasta. Pakai marinasi saus. Di sinilah udah pasti ya, teman-teman, ya. Oh, di atas, bre. Anjir, banyak banget gua. Coba ambil satu-satu aja. Nggak bisa, nggak ada yang bisa diambil. Oh, di kulkas kah? Ini Coca-Cola cenah. Ah, marinasi saus. Pakai pepperoni. Pepperoni itu bentuknya gimana, guys? Ada yang jago masak enggak? Nah, pepperoni. Pakai pepperoni. Pakai mozzarella cheese. Sorry nih gue buang-buang ya. Enggak kelihatan, bre. Mozzarella cheese. Baked beef. Ini bukan, ini telur. Mozzarella cheese yang mana, cok? Mana sih mozzarella cheese? Mereknya apa sih, guys? Silau banget dah ini. Oh, ini, guys. Aduh, buta map kalian, guys, ya. Mozzarella cheese. Pakai diced tomato, tomato cincang. Tomato cincang, is it tomato cincang? Ini daging cincang. Nah. Aduh. Oke. Lalu semua taruh di karosol, bake at 420 degree 35 sampai 40 menit, ya. 420 degree. Yang ini apa yang ini ya? Bake for 420 degree. Tar dulu, bre! I keep checking the oven, but it was still cooking. Ya, gosong, anjing! Belum nyetap-nyetap! Kagak ada alat-alat nyetapnya, guys! Ya, gosong ya? Ini sumpah, nih. Ini berantakan banget sih. Tar, gue rapin, guys. What is it, Connor? Bad ending gak kalau masaknya ini, guys? Good job. Yang kiri gak bisa dimasukin. Gue udah ngeklik adik-adik terkedik-kedik. Oke, kamu tetap berjaga-jaga ya. Kamu udah laporan belum? Oh ya, sebentar. Aku mau laporan dulu, kita laporan dulu ya.
Thank you, Connor. You're doing an excellent job. Go over 12. Good night, Connor. Eh, kita laporan dulu. Kita makan lalu laporan, teman-teman ya. I keep checking, but it was still cooking. Laporan dulu guys ya. 49 kok, oh anjir diklik aja ini. 49,4 49,4 membantu orang 0. 49,4 membantu orang 0. Angin di arah 19 derajat Celsius. Eh ingetin guys, ingetin guys. Ingetin ya teman-teman ya. Angin 49,4 angin di arah 19 derajat kuadrat. Weather, weather bisa. Ini nol ya? Ini nol dong. Ini nol. Hiker Jack Nelson. Jack Nelson. Nah ini gacha aja nih guys. Ini gacha aja nih. Ah bener kan? Sip, bener tuh. Dah sip. Nah matang. Nah baru disiniin guys. Eh nggak bisa loh. Yang ini pencitraan doang nih, formalitas doang ini guys. Aku suka makan di kasur. Oke, kita makan di kasur ya. Oke, 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 oke. Yuk. Makan lezatnya resep dari adik kita. Wow. Aku ingin makan lasagna ajaran adik kita Kayla Nelson. Let's go. Nama gamenya apa, Bang? Nama gamenya FC PC, guys. Bang Winda, Bang Winda. Iya, Muhammad, kenapa? Gak enak pepperoni, enak tau, gue suka pepperoni guys. Wah enak banget guys, gue ngerasain guys. Keenakannya tuh bener-bener terasa sampai sini teman-teman ya. Wah aku kenyang, wah parah lu buang-buang makanan lu Jack. Yaudah taruh kulkas lah buat besok sarapan lah. Nah ih gila bener insting gue cuy. Nah ini nih gak bisa ditaruh lagi nih guys. Eh kalian gak marah kan makanannya gue buang-buang. Udah lah bobo lah. I was getting cold. Oh, nyari kayu lagi di bawah teman-teman ya. Ya udahlah, gue butuh penglihatan teman-teman. Nikmatin lampunya. Janganlah nyalain aja guys. Orang kita belum mau tidur kok. Eh, kok feeling gue nggak enak ya? Oke, tower gue masih aman. Kenapa ya setiap turun gue deg-degan ya? Kita udah nggak kedinginan ya teman-teman ya. Ya kita bobo yuk. I always close the board outside before heading the bed. What the fuck bro? Board outside? Hah? Board? Board tuh apa ya bahasa Indonesia nya guys ya? Jendela. Emang board bahasa Indonesia jendela? Kayu di atas. Gordeng, gordeng, gordeng pak kayu. Kapan buat nutup jendela di luar tower di atas tuh kata nyomeng-nyomeng di atas ini ya? Oh ini bro jendela ini guys. Perasaan tadi kagak ada nutup begini-beginian. Gila nyomeng-nyomeng veteran banget main game ini cuy. Leng ini emang bolong ya? Anjay banyak banget men. Eh, anjir, kaget gue. Udah turun, guys. Oke, udah bisa kah? Oke, udah bisa, guys. Oh, belum, belum naik 3, 2,27. Waduh, ketindian lagi.
aku terbangun dan membuat mataku terbuka lebar. Aduh, apalagi sih kalau bangun-bangun malam gini, gue gak suka banget dah. What is that, bro? Dari luar. Center di mana tuh? Mampus, gue semprot lo beruang ya. Jangan bilang ngulang lagi, cok. What the fuck is that, bro? Anjing, kaget gua, gobli. Wah, gua harus ngapain itu, cuy? Aduh, syukur ada checkpoint, guys. Sumpah, anjir, aliran sesat, anjing, kuku clan, bre. Wah, gua harus ngapain nih, kasih tau dong. Malah dibuka lah, gua mana tahu, kocak. Jangan nyalain center. Serius, spoiler, minta spoiler, guys, gue harus ngapain nih, guys? Lari ke WC, kocak, dia ada di luar, gimana mau lari? Report ya, report ini. Aduh, beleng otak gue. Yah. Ah, lu bercanda, anjing. Ya iya, masa main komputer, bre, lagi diintai sama sekte sesat. Udah lah, gak usah lah, PC gak usah lah. Ngumpet di bawah kasur lah, jangan nyalain senter, guys. Bisa, sebentar gelap, guys. Gue nyalain lampu, boleh gak nih? Udah gak? Aman kah? Beres, bre. Udah, gue udah nyemprot muka dia tadi. Komuk dia, gue semprot, cu. Hilang lagunya. Tandanya, kalau hilang lagunya, berarti sudah aman. Bisa dibuka. Ah, tidur lagi ya, bobo lagi ya. Hide. Tidurnya. Aku merasakan ada sesuatu di luar, anjir. Gak bisa, guys, gak bisa tidur. Ini lu ngapain dah, guys? Buka pintu langsung sembunyi, serius. Udah gak ada apa-apa. Diam aja. Aku seperti diawasi, ya Tuhan. Diwasi oleh apa? Oleh sekte sesat tadi masih kah? Oke, kita buka aja lah, udah gak ada apa-apa kok ya. Senter bawa nih, gak usah lah, nanti kita tercolok ya. What the fuck is that, bro? Wah, fix aliran sesat, cok.
Oke. Yang terpikirkan olehku sekarang adalah mengkontak Connor ya. Oke. Itu yang akan kulakukan teman-teman. Anjir, satanis, Baphomet. Kok ini sih, Cok? Ini kocak. Connor, kamu kopi? Baphomet, anjir, penyembah Baphomet, guys. Aku ingin berbicara denganmu, ini sangat penting. Kamu di sana? Hei, ada sesuatu yang aneh di depan kamarku. Kamu bisa tunggu sampai pagi? Nggak bisa, itu ada setan Baphomet. Aku rasa itu cuma anak-anak yang iseng. Matamu anak-anak. Gue tadi game over sekali. Itu bukan anak-anak. Enggak, itu bukan anak-anak. Enggak. Ini serius. Ini semacam ritual satanis. Yes, makanya itu. Kita di... Oke, yaudah. Ya, jangan besok juga. Gue ke... Katanya kita disuruh kunci pintu, lalu tarik napas dalam, dan coba istirahat. Connor kocak banget nih, Bang Drum harus jelasin nih. Exit titik, lu gak membantu, Connor! Connor didn't make any sense, wah kunci pintu gimana caranya nih, malah gua buka lagi nanti. Goblok anjing, malah dibuka! Oh, udah tidur. Connor sus ya, Connor ya? Di ambang kematian ini kata Dana, iya men. Night three. Oh, udah bisa tidur guys. Kocak malah dibuka anjir. Oke, besok harinya aku bangun ya. Di malam hari yang mengerikan atau aku rasa itu hanya mimpi, aku berharap itu hanya mimpi. Connor berusaha untuk meyakinkanku bahwa itu hanyalah prank yang tidak berbahaya oleh anak-anak. Ya, tapi aku rasa ada sesuatu yang mengerikan, ada kegelapan yang mengintaiku. Sesuatu yang sangat jahat. Sepertinya ada yang aneh di hutan ini. Oke, alhamdulillah pagi hari. Malam lagi, Cuk. Ya, padahal gue pengen lihat sunset loh, guys. Wah, kenapa jadi ada bercak peju hitam gini, guys, di ininya? Sorry, toxic. Density tree all around me. Paranoidku terhadap hutan ini semakin mengerikan dan semakin ini, semakin takut aku, guys. Ini kagak kelihatan apa-apa, guys. Itu bukan pejuang, ya ini kotoran kayaknya ya. Kayak nggak ada apa-apa, cuy. Tidak ada yang aneh, guys. Langit cukup cerah. Klik kiri buat bersihin. Oh iya anjir, buta map gue, maaf, gak kelihatan. Thank you Nyonge Gaming, iya guys, dibersihin dulu guys. Anjir gila. The hell is that, bro? Itu SOS gak sih? Ntar laporan lu kali guys ya. Flare gun! Airdrop, terus salah jalan guys. Sebentar, berarti arah sana ya? Arah sana tadi ya? Aduh, hilang lagi guys. Arah mana tadi? Nah, sini. Arah gubuk, sana. Oke. Wait. Laporan dulu gak sih, guys? Aduh. Hello? Is anyone there? Yes! I need help! Oke! Okay. Someone answer. Yes. Ada aku. Aku tidak akan memasak lagi. Hello? Can anyone hear me? Yes! Aku bisa mendengar. Ini Jack dari Tower 11. Loud and clear. Thank goodness. I'm lost and I'm dia tersesat dan really starting to freak out. Dia ketakutan. Oke, tarik napas panjang ya. Oke. Apa situasinya? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. Dia explore dan dia tersesat ya. And now it's dark and sekarang gelap. Dan aku lupa jalan kembali ke trukku. I think I'm lost. Oke, kita deskripsikan Deskripsikan bajumu. I'm wearing a red jacket, camo pants, and a green backpack. Oke, bantu ingat guys, jaket merah, celana tentara, sama tas hijau. Oke, equipmu apa? I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun, and
and some of my camping equipment. Oke, kita ingat, kita lihat bajunya aja. Ini gue hafalin semua. Gue ada mekanik tua, guys. Udah ya. Jaket merah, celana tentara, tas hijau. Oke. Lokasimu? I'm in the middle of the woods on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Oke, dia nggak bisa mendeskripsikan tempat dia, soalnya sekelihatan sama semua hutan ya. I thought shooting a few flare gun shots might get someone's attention. Yes, dia yang nembak flare gun. Tapi tidak ada yang datang. Oke. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Dia cuma bisa ngeliat pepohonan dan semuanya makin seram. Aku cuma mau pulang ke truk lu. What direction are you facing right now? Kamu lagi menghadap kemana? Ya Allah, mana tahu dia. I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came here. Oke, dia menghadap ke west, kiri. Karena dia jalan dari kanan. Anjir, ribet banget, bre. Landmark, kamu bisa mendeskripsikan ada danau, ada dua gunung atau apa? I remember passing a small stream earlier. Ada sungai, sungai kecil sedikit tadi dia lalui. Oh, thank goodness, I see it. See, melihat apa? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Wah, dia minta ini guys, navigasi guys. Sebentar dulu guys. Aku ada di persimpangan jalan, tapi aku tidak ingat aku harus ambil jalur kanan atau jalur kiri untuk kembali ke trailhead. Could you help me? Coba kita lihat map dulu sebentar ya. Pusing juga, bre. Oke, sabar. Kita lihat map. Mapnya nggak kebaca, bre. Dia melak. Hello? Hey, sabar. Are you still there? Yes. Both of these trails seem pretty similar. I'm just so anxious about making a mistake and going further away from the road. Ya, yeah, sabar. Di komputer ya. Sumpah gue buta map, Cok. Ini dia di persimpangan. Dia lewati sungai. Ini ya, sungai ini ya. Aduh, kenapa sih bahasa Inggris semua? Nah, kemungkinan dia di sini nih. Buat kembali ke truk, ambil kanan atau kiri. Ini nih. Enggak, dia bilang small stream, danau kecil. Ini kali ya? Yang mana sih guys? Pusing banget guys. Voting aja kali ya. Apa sih bocil jebakan? Ntar dulu bocil jebakan. Tadi lagi ngadep mana? Tadi ngadep kiri. Dia ngadep kiri. Sabar dulu ya. Tadi dia ngadep kiri. Dia dari arah kanan. Yo, kita navigasi. Yo, kita harus bekerja dengan baik. Dia ngadep ke west nih. Ini west ya. Ini west guys. Ini west. Dia datang dari arah kanan. Ya, dia dari arah kanan nih. Nah, dia ke persimpangan. Kemungkinan ini ya. Ini bukan sih guys. Nah, dia melewati sungai kecil. Nih. Tuh. Ya gak? Tower 11. Voting aja, bre. Please, jangan sesat. Pusing, co, lihat mapnya, co. Surrounded by tree. Coba, gue mau berusaha pecahkan sendiri, guys. Dia dikelilingi oleh banyak pohon. Ini pohon. Pokoknya dia di persimpangan. Kita harus arahkan dia ke truknya. Atau mungkin kita arahkan dia ke tower kita, guys, ya. Jawab dulu teleponnya, bre. Instruksi not clear, bro. Emang kalian bisa, guys? Sumpah, gue ngerti bahasa Inggris lumayan dikit, guys, ya. Tapi buat navigasinya susah banget, coy. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Aku ada di persimpangan jalan, tapi aku tidak ingat harus ambil kanan atau kiri untuk kembali ke trailhead. Trailhead itu bahasa Indonesianya apa, coy? Trailhead itu bahasa Indonesianya apa, guys? Trailhead tuh bahasa Indonesia apa, Cok? Trailhead. Nah, ini bahasa Inggris diperlukan sih, guys. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris agak susah sih. Gue nggak ngerti trailhead. Oke, okay, voting lah. Voting aja, guys, ya. Kiri apa kanan nih? Sorry, kanan dulu lah. Dari yang atas ya. Kanan apa kiri nih ya? Please, lu kalian jangan sesat ya. Ini yang ngerti bahasa Inggris aja yang jawab ya. Anjir, sulit banget, bro. Ini, bro. Remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Tunggu, tapi kalau kita arahkan dia bakal ke kita kalau itu bener jebakan. Oke, bocil-bocil lebih mengatakan banyak di kanan ya. Oke, kita arahkan ke kanan nih guys ya, orang yang tersesat ya. Bismillah, let's go.
70% kanan. I'm going to be honest. I had my suspicions on the left trail. Oh, di benar guys. Dia curiga dengan jalur kiri. Oke, semoga benar ya. I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Nice! Let's go! Thank you 15.000 penonton yang nonton. 71% bocil kanan. Hei, kalian bocil 29%. Sesat kalian ya, buta map kalian ya. Oke, okay, ini benar gak sih? Making decision in the dark can be challenging. Ya, buat keputusan saat lagi gelap susah ya. I'm right here! Hah? Wah, ini Hah, secepat itu? Maksudmu? I hear you. Aduh, jangan-jangan bener jebakan, Cok. Harusnya bilang kiri, sesatin dia aja, jangan-jangan. I hear your whistles. Aku mendengar siulanmu. Oh, shit, man. Gue gak di situ. Gue lagi di tower. Gue gak bersiul. Aku di tower sekarang. What? I see you behind the trees to my right. Aku melihat kamu di belakang pohon di sebelah kananku. Itu bukan aku. You're freaking me out. Aku gigit. Guys, buka atau diamin. Guys, kasihan dia. Guys, gua takut sekte sesat, cok. Buka aja. Aduh. Ah! Ini gue aman deh, teriak aman-aman aja guys. Buka aja ya. Guys, tenang guys, gue ada semprotan gue guys. Lu macam-macam gue semprot pakai semprotan beruang ya. Ah! Arthur Morgan ya. Rupanya si Arthur Morgan bawa paket guys. Lu kenapa sih lu selalu bikin kita gelisah gitu? Eh tadi, pendakinya gimana cuy nasibnya? Kenapa kamu lama di sana? Aku baru ngebantuin pendaki yang tersesat. Jangan buka, kocak, bener kok. Hah, malam ini? Aduh, Tuhan pasti sangat baik. Anyway, aku mendapatkan tower supply-mu di sini. Cobalah pakai ini. Oke, yaudah, gak ada pilihan lain. Kita ambil tower supply-nya ya. Mungkin makanan juga korek. Takutnya. Aduh, bikin takut sekali ya. Bener-bener takut guys, game ini guys. Apa yang kamu lakukan tadi malam, ha? Maksudmu? Di utara, ngapain kamu di sana? Aduh, siapa yang sus ya? Aku disuruh investigasi orang-orang yang bikin campfire tanpa izin dan mereka membakar-bakar di sana. Oh, Tuhan. Benar-benar hal yang buruk itu. Banyak sekali kucing liar dan beruang mengerikan. Kamu hati-hati di luar sana ya. Hutan ini tidak normal dan banyak hal-hal aneh yang akan bisa mencabik-cabik dirimu, membahayakanmu. Dan juga tidak melupakan sangat jauh kalau kamu kenapa-napa dan aku harus menolongmu. Oke, aman. Gue banyak kerjaan di sini. Ya, itu benar-benar pekerjaan yang menyibukkan ya. Oke, semuanya baik-baik saja. Ya. Oh, guys, kita laporan ke dia ya. Kita laporan ada tengkorak mengerikan ya. Semalam, tadi malam ya. Oh, Tuhan. Ampunilah hambanya. Apakah kamu foto itu sebelum kamu bersih-bersih? Yah, gua kagak foto, cuy. Ya, gua gak memikirkan buat foto tengkoraknya. Ya, bad ending kah? Mana gua tahu harus difoto. Jangan-jangan dia aliran sesatnya. Wah, gua gak tahu guys, apa yang harus dipercaya, guys. Kamu tahu, sebaiknya berjaga-jaga. Lagi pula, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa bukti. Oh shit, that's not good, man. Anyway, sudah malam. Aku harusnya kembali lagi berjaga di pintu utama ya. Baiklah, terima kasih suplainya. Aman guys. Bad ending kah, guys? Gara-gara gue gak foto tengkoraknya, jadi gak ada barang bukti. I was too hungry. Oke, masak lagi ya teman-teman ya.
I was too hungry. Ini cara bukanya gimana nih? Cara masaknya gimana, Bre? Sisaan, makan sisa kemarin aja, Bang. Gak apa-apa, gak sakit perut. Gak dipanasin, oh panasin dulu, guys. Bisa gak? Hah, pinter kan gue. Panasinnya. Oke, 420 degree dah, guys, bener, guys. Oke, nunggu aja nih. Eh, si hiker apa kabar ya? Temen lu gimana ya? Coba-coba kita tes laporan deh temen-temen ya. Oke, gak ada apa-apa, guys. Oh, udah masak nih. Nice. Oke, aku suka makan di kasur ya. Nah, kita makan. Eh, hikernya gimana tuh nasibnya? Pendaki tadi kayak mana, Bang? Gak tahu. Oke, gak apa-apa, guys ya. Namanya juga hidup di alam. Kita harus bersyukur atas apapun temen-temen ya yang disediakan, guys ya. Jendela tutup gak sih jendela? Jam 8:30, guys. Aduh, bocil jendela menyerang. Ini di game ini gue kayak salah dikit, ngamuk-ngamuk bocil. Iya, guys, tenang, aman guys. Nah, aman, guys, sudah, guys. Abis makan baru tutup jendela, guys. Kalem. Nih, bocil jendela nih. Wah, ini gue di dalam sini, guys. Pendakinya udah rip, guys, dimakan beruang ya. Udah makan beruang dia, Bang. Bocil jendela udah tuh. Oh, report lagi, guys ya. Sebelum tidur report seperti biasa. Ini paketnya kita taruh sini aja, paket JNE-nya, report. Oke, 54,7. 27 Celcius. 54,7, 27 Celcius. 54,7. 27. Eh, ini satu dong ya. Berarti satu, guys, walaupun kita gagal bantuinnya. Nggak tahu nasibnya gimana, guys. Satu nggak sih? Apa nol? Karena kita nggak ngebantuin dia secara full gitu. It's supposed to be satu sih. Satu ya. Jack Nelson. Oke, udah benar. Ini kita gacha, teman-teman ya. Kita gacha aja, guys. Ah, salah. Berangin. Oh, berangin karena anginnya cepet tadi 27 ya. Benar-benar make sense. Oke, dah, sip. Aman aja, guys. Aman aja. Oke, cek lagi. Perlu kah gua matiin lampu? Luar aman. Oke, kita cek ada kebakaran. Tower 12 aman aja, guys. Wah, ini belum, Cok. Aduh, itu harus muter lagi, guys, yang ini, guys. Aman aja, teman-teman ya. Tower 12 masih aman. Dah, saatnya bobo, teman-teman ya. Ini apa sih? Oh, itu ini, guys. Listrik, cuy. Nggak perlu pipis, perlu pipis kah? Oh, nggak, perasaan gue doang, guys. Perasaan doang ya. Matiin lampu nggak sih? Matiin lampu lah, udah bisa tidur belum? Wah, bangke, nyari kayu lagi, cok. Oke, nyari kayu dulu, guys ya. Harus selalu rutinitasnya itu, guys. Gue selalu diam ya. Gue selalu diam, cuy, di momen ini karena lu siapa lagi sih, cok? Lu bikin gua jantungan, bangke, bapak-bapak di malam hari, orang mau tidur juga. Aku mengerti rasa kesepianmu. Jadi aku ingin bermain denganmu. What the fuck are you doing here, man? Aku adalah pekerja di sini, aku cuma melakukan rutinitas maintenance di radio tower di sebelah sana. Apakah kamu bekerja selalu larut malam gini? Setiap minggu,
aku harus ngecek untuk communication lainnya terbuka. Kita harus memastikan semua pesan-pesan tersampaikan dengan baik. Apakah kamu setuju? Setuju dong. Yes, setuju. Ya, aku setuju. Komunikasi itu penting untuk menjaga hutan tidak kebakaran ya, teman-teman ya. Oke. Kenapa lagunya jadi serem? Absolutely. Tapi api dimaksudkan untuk membakar. Dan tidak ada yang bisa mencegah mereka. Anjir, ini creepy banget sih. Ini creepy banget sih kata-katanya. Maksudnya alam punya rencananya sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Seberapa keras pun kita mencoba. Wah, sus nih bapak nih. Dan terkadang musibah alam adalah bentuk dari pembersihan. Wah, ini orang creepy banget, cok. Dia menganggap bencana alam itu adalah pembersihan manusia, cleanser, ngerti gak? Seperti jalan Tuhan untuk membersihkan alam ya, membersihkan, wah. Sebuah jalan untuk membuat dunia menjadi purify atau membuat dunia jadi bersih lagi. Wah, ini gak benar, ini orang ini gak benar nih guys. I'll see you around, Silas. Selamat malam, Jack. Aku harap kamu tidur nyenyak, tapi ingat. Rasa penasaran bisa membawamu ke tempat yang seharusnya kamu tidak tuju. Selamat tinggal, Jack. Wah, nih, orang ini memberikan vibe yang sangat creepy, guys. Lah iya, perasaan gue gak ngenalin nama gue ya, kok dia tahu nama gue ya? Ngantuk tapi tetap ingin nonton, nonton lah guys, malam minggu guys. Malam minggu cuy, ini game terseru men yang pernah kita mainkan. Foto tadi, foto tekan apa cuy, emang? Foto. How do I foto bro? Eh gak bisa guys, kalian ini gak asal-asal ngomong tapi mekaniknya tidak dimaksudkan untuk seperti itu guys. Gak bisa tekan apa foto, cuma bisa buka SMS kocak. Ikutin dia anjing, ikutin dia ke hutan bre. Nggak deh, dimakan beruang gue. Nggak usah foto guys. Anjir, berantakan banget gue. Udah tidur lah. Kaget gue anjir. I see the smoke coming out of your tower. Don't tell me you're not. Gue di sini, gue di tower. Yes, I'm here. Gue yang nyalain obornya tadi. You copy now? Yes, this is Jack speaking. Finally. I've been trying to reach you for a while now. Where have you been? Aku turun ke bawah ngambil obor, ngebel kayu, kocak. Eh, guys, laporan gak kita ketemu sama Silas, guys? Laporan apa kita jujur kita lakukan rutinitas kita seperti malam biasa, guys? Jujur aja kali ya, ngelihat Silas si orang aneh ya? Oke, gue akan coba. Dia kenal Silas gak? Connor, kamu kenal Silas gak? Seorang pekerja maintenance untuk line komunikasi ya. Ran into who? Dia gak kenal. Oke, orang yang maintenance radio tower. Oh shit. Is this about yesterday? Maksudmu? Tentang kemarin. You trying to yank my chain now? Lu mau ngeprank gua sekarang? Wah. Wah, Silas itu guys, sekte sesat guys, fix. Maksudmu? Radio tower itu sudah rusak bertahun-tahun lalu sampai sekarang. Radio tower itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu setelah ada listrik ya yang merusak sistemnya. Dan untuk memperbaiki tower itu, harganya terlalu mahal. Dan tidak ada biaya pemerintahan untuk membetulkannya. Lalu aku bicara dengan siapa? Anjing, ini creepy banget vibe-nya cuy. Lalu aku bicara dengan siapa? Mungkin anak-anak yang ngeprank kamu. No. Dia kenal namaku, dia tahu namaku. Tahu namamu, apakah selama ini dia mendengarkan? Mungkin. Either way, disguising as a staff member is strictly forbidden
according to park guidelines. Oke, menyamar sebagai staff member di taman ini adalah peranggaran ya. Next time you see him, get his information or take a photo. We need to figure this out. I got this. Anyways, I'm seeing that you've already... Wah, ini baru guys, disuruh foto guys. I think I'm gonna hit the sack now. Yes, gue udah lapor, gue udah lapor. Tower 12, signing off. Oke, good night. Eh, cara moto gimana bro? Apa mekaniknya baru nongol pas ini ya? Pas... Gimana cara foto? Tekan Alt F4 kah guys? Nanti kali ya mekanik fotonya muncul pas ketemu lagi ya? LMB, LMB gak bisa. Oh, foto kalau disuruh kata Nyonge Gaming tuh. Sesat tuh bocil yang suruh foto tadi. Wah gila dia, suka nyebat guys ya. Udah tidur lah. Silas ya, itu sus banget teman-teman ya. Silas tuh sus banget guys. Oke, perasaanku mulai semakin mengerikan setiap hari demi hari terlalui. Jadi saat aku mengakhiri malam ini, I thought that I was just changed. Ini mungkin hanya perubahan cuaca. Namun aku melihat ada sesuatu yang sangat aneh di hutan. However, semuanya semoga cepat berubah. Dua night later, dua malam. Eh, kayaknya Silas pencinta alam. Feeling gue ya, ini feeling gue guys. Silas tuh pencinta alam guys. Anjing. You got a minute? Yes, yes, sure, sure. I'm listening. Well, good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on the computer. Ada update di komputer. They wanted me to let you know. They say it's an important... Oke, Mitch tuh bos kita ya. Oke, ada security update. Oke, thanks. Oke, kita update dulu kali ya. Kita update dulu guys. Nah, caranya gini guys. Gue udah belajar guys. Update. Help. Nggak mau sih. Ah, update. Let's enter the update package code. Update package code. Aduh, update package kodenya apa, Bre? No video game in the system. Nah, apa nih guys? 1.55.9.20. 1.55.9.20, bocil. How do I update the computer? Kita tanya dulu lah. All this new technology, okay. Dare I say it, these computers are probably going to take all our jobs. Anyways, for now use the console. Okay, itu udah tahu. I'm sure a young man like you can figure it out. Ya, update kodenya apa, brother? Update, udah malam bang. Update kode di mana? Bocoran. Update kode, guys. Auto update bang, bocil 1.55.9.20 menyerang coy. Help dulu coba ya, help ya. Kita coba, kita minta bantuan teman-teman ya. Sama si komputer ini guys, help. Check for available system update. CHK update. Update found in total. Security patch version, package version update. Package, oke. 4.34.6.0.8.4 4.34.6.0.8.4 4.34.6.0.8.4 Update 4.34. Hanker, kita jadi hanker guys. Oh, ketulis kok, 6.0.8.4. Package found, oke, okay, nice. Please enter an active line. Visible line 1.045.9. Bocil 1.99.20 menyerang kah? 1.045.5.9.8.7.5.4.8.7.5.4.1.6 gitu kah? Oh salah guys. Apa pakai spasi guys? 5 itu kan yang serviceable. Kita jawab yang atas dong harusnya. Ya enggak sih? 5.4.1.6. Oh salah apa ya? Active line apa nih guys? Pakai spasi udah. 5.10.45. Scam bocil pilih satu sesat. Apa coba semua ya? 5.9.8.7 5.9.8.7 5.4.8.7 5.4.8.7. Siapa yang bilang 5.4.8.7? Nice. Your system is now up. Oh no. Kok ngupdate komputer jadi ngehang guys? Ini kita rapin dikit gak sih guys? Ini enak banget liatnya cuy. Power was out, shit, that's not good bro. Shit.
Bukan aku. Power di belakang sini kan? Harusnya. Enggak bisa, Cok. Aduh, masa ke bawah, guys? Serius ke bawah? Powernya gimana? Generator di genset. Aduh, hujan lagi, Cok. Enggak ada payung nih. Lupa beli token. Wah. Wah, enggak suka gue ini, sumpah. Oke, di generatornya deket sih, guys. Lu macam-macam gue semprot lo, ya. Generator gun off gas, bangke! Gas tuh ini kan, gasolin kan? Emang generator pakai gasolin ya? Oh bener guys. Aduh, kencing dulu lah sekalian lah. Lululuh. Satu minggu kemudian, buset, satu minggu time skip udah ke Naruto sama One Piece. Waktu berjalan dengan cepat. Connor generator sekarang under maintenance, yang berarti aku harus mengcover areanya selama 2 hari, selama 2 hari sebelumnya. Aman-aman aja, enggak ada kebakaran terjadi. Namun aku harus ngecek si Connor twice a day, 2 kali sehari. That might be the only time. Itu adalah kesempatannya aku ngomong sama dia terakhir kali. Kecuali aku bicara sama diriku sendiri. Aduh, pagi-pagi jam 2.34, guys. Aduh, ini gak suka nih gue yang begini. Yang begini-begini gue gak suka nih, guys. Nah, aku tidur dulu. Jangan dulu, guys. Lagi seru, guys. Oke, kenapa? Kenapa, Connor? Jack? Iya, kenapa? Iya. Iya, bangun. Siap, Pak. Copy, right here, Connor. Kamu nggak, dia nggak punya energi untuk melakukan ini sekarang. Apa yang terjadi? Aku di sini memperbaiki generator rusak itu terus. Sekarang aku melihat ini, melihat apa? Aku melihat ada asap lagi di arah kiri, timur tenggara, selatan, barat. Sepertinya kita punya another camper. Ada pengkemahan lagi ya? Oke, okay, let me have a look. You know what? I don't have it in me to deal with this crap tonight. I'm gonna let you deal with this. Oke, aku nggak ada waktu untuk mengurus ini malam ini. Jadi aku akan membiarkanmu yang mengurus ini ya. They don't run away this time. Take their photos and IDs. Oke, kalau mereka tidak kabur, kamu ambil foto dan ambil KTP-nya ya. Dan kalau kejadian menjadi lebih buruk, jangan lupa panggil HQ, headquarter, markas. Aduh, disuruh explore lagi nih, guys. Gue benci banget nih. Ah, gue jongkok dulu, tengok ah. Ah, tengok aman. Oh, deket banget rupanya, guys. Gak deh, gue gak mau deket-deket ke situ deh. Lah, kocak. Ini lagunya serem banget, cuy. Thank you.
boleh turun, turun ke bawah. Boleh gak? Sekarang. Jangan dulu. Yang benar jangan sesar ngentot. Sorry, Toksing. Tahan dulu. Oke, udah boleh keluar. Oke, sabar. Sabar. Cok, lari kemana, cok? Sumpah, cok. Eh, guys, guys, gue panik, guys, guys. Ke depan atau ke belakang nih, guys? Eh, sini, situ kali ya? I got drenched in the rain. Sini kali ya? Oh, center lagi, anjing. Hah, ini markas kita, guys. Ya Allah, mana ininya? Semprotan nyamuknya mana, cok? Terkunci bangke. Hei si kampung. Ya ampun ya babik. Babik salah jalan. Kemana larinya woy? Mobil gua, mobil gua, mobil kesayangan gua. Adrenalin menendang. Aku menghit the gas dan aku hit gas mobil dan menyetir di Ranger kabin terdekat. Aku kehabisan napas, aku langsung memberikan radio alert ke markas. Lihat, dengar Jack. Ada kejadian gila di sini, Mitch menjawab. Aduh, jangan bilang mereka sekongkol. Pagi harinya besok, authority legally ran small investigation of the area. Tapi tentu saja tidak ada tanda-tanda yang aneh yang melanggar peraturan. Tidak ada yang percaya ceritaku bahwa aku melihat dengan mata kepalaku sendiri sekte sesat. Ya, sekte sesat berbaju hitam yang mengejarku. The stick out looking fire, Mitch offered. Lagi pula, itu adalah tempat terakhir aku menginjakkan kakiku di hutan tersebut. Rasa takut ini tetap ada sampai membuat sakit perutku. Walaupun bertahun-tahun sudah berlalu, ya udah tamat dong. Aku tetap merasakan rasa memori mengerikan itu. Dan akhirnya aku anjing susah banget bahasa Inggrisnya. Dan akhirnya aku bisa melalui itulah, intinya gitulah. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Nyata atau tidak, setelah kegelapan, hutan ini menjadi tempat untuk aktivitas ilegal seperti penyembahan sekte sesat. Masa gitu doang, cok? Jadi kalau kamu ingin berkemping ya, berhiking ya, kamu ingin mendaki gunung ya, hati-hati, tidak hanya beruang dan juga kucing liar, tapi ada sekte sesat di hutan sana. Ah, masa tamat sih, cuk? Masih seru, cuk. Terus gantung banget gitu sekte sesat. Siapa sekte sesat itu, men? Enggak dong, jangan tamat dong. Ah, enggak dijelasin sekte sesat itu siapa, coy? Survivor dapat achievement. Ya. Ntar dulu guys, foto kita apa gunanya foto ya? Gantung banget ini cuy, sumpah sekte sesat itu siapa gak dijelasin loh. Ada ending lain gak sih guys?
Ending 2 gimana? Ending 2 ketangkep. Ending lain gimana? Coba tanya Nyonge Gaming deh, tanya Nyonge Gaming guys. Selalu seru bang Fear of Phantom. Ini seru, jujur nih seru banget guys, tegang guys ya. Tapi alur ceritanya kurang nendang bro. Coba-coba tanya Nyonge Gaming, ini good ending atau bad ending? Tadi achievementnya itu, dapat achievement survivor ya good dong. Cuma ada satu ending kata Nyonge Gaming. Guys, Nyonge Gaming sudah bersuara guys. Cuma ada satu ending, bang. Ya, pas 2 jam, guys. Ya, gantung itu sekte sesat siapa? Apakah itu Silas? Apakah itu rekan kerja kita, si Jack? Kalau Nyonge Gaming sudah ngomong, mah udah... Oh, sekte sesat seluruh departemen kebakaran. Bang Drom sih, guys, udahlah kita serahin ke Bang Drom ya, teman-teman ya. Setuju enggak, guys? Kita serahin ke Bang Drom. Coba-coba, gua mau coba ini mekanik baru ini, guys. Nih, ya, coba. Coba jangan naik mobil tapi naik ke atas. Enggak, kalau Nyonge Gaming udah ngomong sih udah. Bang Drom yang harus jelasin, guys, itu aliran sesat kayaknya pembenci ini, pembenci orang-orang yang suka buang sampah sembarangan dan bikin pra-wedding, guys, di hutan, guys. Coba sekali lagi. Teropongnya kocak. Enggak, Bang Nyonge Gaming udah ngomong, cuy. Nih, gue mau coba ending ini. Ini ending gue, lihat ending gue, guys. Ending gue nih, teman-teman ya. Nih, gue yakin ending baru nih. Nah, ini serem sini, creepy sini, anjir. Itu mereka bakar manusia tuh kayaknya tuh, pendaki gunung sembarangan tuh. Nih, guys, gue coba ending ini ya, coba ya. Ini serem banget, anjir. Itu pas ke gap serem banget, cok. Lihat, pada langsung gerak mereka anjir. Gercep banget mereka. Langsung deket nih. Ini serem banget sih disini guys. Anjir gila guys, kepalanya guys, lihat ada aliran sesatnya tuh. Itulah guys ya, ending kedua dari Fears to Phantom, teman-teman. Please bocil nagih ending lain, jangan menyerang karena Nyonge Gaming sudah bersabda tidak ada ending lain, teman-teman ya. Game ini sangat keren, sangat serem, sangat seru ya. Dan game ini mengajarkan untuk kita menjadi pendaki gunung yang respect terhadap alam, ya. Oke? Tapi ini masih menjadi misteri. Tadi itu sekte sesatnya ada banyak orang, teman-teman ya. Itu yang masih jadi pertanyaan dan gua harap Bang Drom menjelaskan siapa sih sebenarnya sekte sesat yang menjaga hutan Iron Bark ini, teman-teman ya. Wow, seperti biasa guys, Fear to Phantom menghibur kita dan juga memberikan keseruan yang sangat luar biasa dan juga ketakutan dan kengerian ya. Tapi ini masih episode 4 guys, karena ada episode terakhir, episode 5 yang mungkin akan rilis 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi, teman-teman. Seru pisan bang, kata Kila. Alright, Fear to Phantom never disappointed, kata Kari. Alright, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Guys, nasihatnya itu di kalian telah ada dengan baik ya guys. Kalau kalian anak senja, pendaki gunung, please respect terhadap alam ya. Dan percaya guys, tidak hanya ada babi hutan atau beruang atau kucing liar, tapi sekte sesat bisa jadi ada di hutan, teman-teman. Kita udahan dulu, kita sebut nama yang ketik. Aku ingin menghormati alam pakai emot. Gila, ini seru banget anjay, gila. Ini Bang Regi harus main guys, sama Bang Drom harus jelasin cuy. Thank you, ada Fadil, ada Rizky, Brian, Andika, Royan, Sube, aduh bocil lagi ending masih aja menyerang. Fari, Sabrina, Panda, Raffi, 10, Reza, Adrian, Willy, Coldboy, Permana, Aze, Dennis, Zara, Rapli, Fatur. Thank you Nyonge Gaming, seperti biasa udah bantu ya yang bingung-bingung tadi ya.
Syukur di bawah 2 jam guys, kita tamatin ya guys ya, karena ada Jonge Gaming guys. Robi, Emera, Afdal, Wesga, Rian, Random, Cireng, Nayuki, Abil, 30, Faiz, Joshua, Navi, Aku Cinta Alam, Bro, Mirza, Ibnu, Vicky, Rio, Luffy, Joki, Raffi, Veronica, Diana, Andua, Rizky, Sinta, Wisnu, Dreamyut, JKT48, Fikri. Alright? Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sorry yang gak kesempatan, sorry yang gak kebaca chatnya. Sampai jumpa di Fierce to Fathom episode 5. Thank you, Brando Winda, signing out. Jagalah alam, cintailah alam, hormatilah alam.